Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala MANU Banat Kudus, Bapak Sohibul Huda MPD beserta seluruh pimpinan di lingkungan MANU Banat, asatidz wal asatidzah, para santri Pati. Saya tidak bilang wati, para santri saja. Para santri yang wajahnya ceria-ceria, wajahnya smart, dengan senyumannya yang luar biasa, wajahnya yang ceria-ceria, secerah masa depan para santri. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kami dari Universitas Islam Malang bersilaturahmi yang saya sudah datang kedua kali ini. Insyaallah kira-kira tahun 2018, Pak. Saat itu ada acara di LP Ma'arif, kemudian Kiai Maksum membawa saya ke sini. Saya masih ingat Pak WR3 enggak ikut saat itu, tapi saya sudah datang ke sini. Musola ini belum dijebol seperti ini. Ini kira-kira baru saja dijebol. Saya masih ingat pada saat itu agak relatif kecil, tapi sekarang sudah relatif luas. Seluas wawasan santri-santri MANU Banat. Salawatullah wassalamu. Kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anakku sekalian, para santri. Para santri ini adalah generasi-generasi Rabbani yang berjiwa Qurani dan kalau sudah memiliki stempel cap kompetensi sebagai generasi Rabbani berjiwa Qurani, sudahlah calon-calon mertua itu begitu senang sekali kalau punya calon menantu hafal Al-Quran, punya calon menantu moralnya bagus, etikanya bagus, pemahaman agamanya bagus, apalagi lulusan dari MANU Banat. Puas, itu sudah luar biasa di situ. Di dalam surat Al Imran, kunu ibadali min dunillah wa kunu rabbaniyina bima tu'allimuna alkitab wa bima tadrusun wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Saya ambil di situ kata-kata kunu rabbaniyin, jadilah pengabdi-pengabdi Allah.
ini yang hafal Al-Quran diantaranya adalah Pak Dr. Afifullah Rifai. Ini hafid beliau. Lulusan dari Sudan. Termasuk pengasuh pesantren Ainul Yakin Unisma. Beliau. Jadi generasi masa depan yang akan memiliki daya saing adalah generasi Rabbani. Siapa generasi Rabbani itu? Adalah generasi yang mempelajari Al-Quran. Dia memahami Al-Quran. Dia mengkaji Al-Quran. Dan dia mengamalkan Al-Quran. Universitas Islam Malang, kampus unggul, mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Serta dia nggak cukup dengan itu. Bukan semata-mata tadrusunal kitab, tetapi juga tu'allimunal kitab. Dia mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain. Maka di era sekarang, era modern, laki-laki dengan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Bahkan di Indonesia, jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Nanti kalau Anda melanjutkan di perguruan tinggi, kira-kira hampir 65% itu wanita, sedangkan 35% laki-laki. Ini berarti bahwa peran wanita di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta. Dan anak-anak sekalian ini adalah bagian dari bonus demografi. Bonus demografi yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin di tahun 2045 yang akan datang. Wahai calon-calon pemimpin, anak-anak sekalian, calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin, Anda punya potensi. Bahkan seringkali kalau ada lulusan lembaga pendidikan yang jadi juara itu kalau sudah kita lihat dari sisi prestasi, kebanyakan itu perempuan yang menjadi juara. Percaya enggak? Jadi, nanti kalau Anda mau melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa melihat itu. Bagaimana jumlah laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang ini kan, Anda baru pada tingkat SLTA kan? Ini rata-rata kelas 12, saya doakan mudah-mudahan bisa melanjutkan semuanya. Jangan berpikir orang tuanya punya duit atau nggak punya duit. Syukur-syukur punya duit, lanjut. Jangan pikir nikah dulu. Nikah nomor sekian. Tapi kira-kira juga belum ada yang berani nikah lah, kira-kira gitu. Jadi lanjutkan semuanya.
Anda adalah generasi-generasi Robani tadi itu. Nah, generasi Robani, mereka cirinya adalah tidak cacat mental. Gak ada yang cacat mental ini. Semuanya ini belajar dengan mudahnya, memiliki satu kepekaan, memiliki satu pemahaman, memiliki satu cita-cita yang tinggi. Gak ada yang cacat mental, gak ada. Semuanya memiliki satu cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Ingin jadi apa cita-citanya? Bermacam-macam. Ada yang ingin jadi bunyai, ada yang ingin jadi dokter, jadi pendidik, jadi teknokrat, jadi politisi, jadi apa lagi? Bermacam-macam. Oh, ingin jadi rektor. Alhamdulillah. Harus. Saya dulu gak punya cita-cita ingin jadi rektor, enggak itu. Mengalir saja itu. Mengalir. Saya sudah 9 tahun jadi rektor. Jadi, nyalir saja. Memiliki daya ingat yang kuat. Memiliki akal yang sehat. Memiliki cita-cita yang tinggi. Karena apa? Tidak cacat mental. Dan juga tidak cacat fisik. Tidak cacat fisik. Jadi al-mu'minu qawiyun khairun ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu orang yang punya keahlian bagus, orang yang punya sikap profesionalitas tinggi, orang yang memiliki karakter yang kuat, itu adalah mukmin yang kuat. Itu mukmin yang kuat. Dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah itu akan bangga kalau umatnya itu punya keahlian, punya sikap profesional dan punya karakter yang bagus. Itu baru yang dibanggakan. Tapi kalau umatnya duwe-duwe, ngerti duwe-duwe? Tidak produktif. Mereka justru hadir menciptakan masalah, bukan menyelesaikan masalah, yang justru tidak dibanggakan. Maka cita-cita saudara sebagai seorang mukmin yang kuat, apa yang menjadi cita-cita saudara? Saya ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Saya ingin mengubah dunia, bukan sekedar Indonesia, tapi mengubah dunia untuk menjadi dunia yang adil dan makmur. Tidak seperti yang terjadi di Palestina dengan Israel. Misalnya, Anda memiliki satu kemampuan yang kuat di sana itu. Ahabbu ilallah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini tugas saudara apa? Tugas saudara belajar. Tugas saudara adalah belajar. Ciri yang kelima adalah punya mentalitas yang kuat. Mental yang kuat. Tidak mudah menyerah. Tidak cengeng. Tidak mudah menangis, gitu ya. Tidak mudah pasrah. Mentalnya adalah mental keteladanan. Udahlah berbagai macam terpaan, mereka tetap siap untuk menghadapinya. Ini mentalitas yang kuat. Dan mentalitas keteladanan selalu memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Selalu menjadi leader, community leader, menjadi spiritual leader. Jadi kehidupannya ini selalu menjadi leader. Saya yakin Pak Kepala, Pak Sohibul Huda, ini pasti mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya adalah punya anak didik yang memiliki prestasi, termasuk juga menjadi leader-leader di mana saja dia berada. Itu pasti didam-damkan itu. Apa sih sesungguhnya yang akan dibanggakan oleh sekolah ini? Yang akan dibanggakan adalah alumni-alumni yang punya prestasi tinggi. Punya alumni-alumni yang bisa menorehkan sebuah monumen. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa artinya? Bahwa Anda diharapkan untuk membuat monumen-monumen kehidupan. Contoh ini, saudara di pesantren, saudara murah senyum di hadapan teman, saudara suka membantu teman, kira-kira diingat gak oleh temannya, sampai kapanpun, pasti diingat. Tapi kalau kita di hadapan teman, menunjukkan sikap yang kurang bagus, wajahnya selalu muram, setiap berbicara menyakitkan, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Itu juga dikenang. Nah, sekarang mau ambil yang mana? Mau ambil yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tentunya. Ambil yang pertama. Buat monumen-monumen kehidupan yang positif. Contoh, Anda menjadi leader dalam bidang kebersihan. Misalnya, an-nadhafatu minal iman. Saya terus terang, kagum dengan Jepang, kagum dengan Cina, yang latar belakangnya adalah bukan latar belakang umat Islam, tapi di sana adalah ateis, di sana adalah sekuler. Tapi kenapa? Dalam bidang an-nadhafatu minal iman menjadi leader. Karena budaya itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi kita masih belum bisa itu. Kita punya nilai-nilai tinggi, tapi ternyata nilai-nilai tinggi itu belum bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak sekalian, masa depan adalah peluang untuk saudara. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi disertai dengan ilmu agama, dialah yang nanti akan memenangkan sebuah pertarungan, kompetisi di masa yang akan datang. Tapi siapa saja yang tidak menguasai ilmu dan teknologi, dengan sendirinya dia akan tersingkir menjadi orang-orang yang marginal, menjadi orang-orang yang terpinggirkan oleh orang-orang yang sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka MA Putri NU Banat ini sudah sangat terkenal.
sampai di Malang sana saya sudah mendengarkan MA Putri NU Banat adalah sebuah lembaga yang unggul di Kudus. Sandingannya adalah MA NU TPS. Ini jangan-jangan ini Kiai Sohibul Huda. Nanti laki-laki di sana cari calon istri di sini. Betul. Wah, ini. Jadi luar biasa. Enggak apa-apa, bagus kok. Enggak apa-apa. Bahkan saya sendiri juga sedang mencari menantu. Saya sedang cari menantu ini, perempuan tapi yang hafal Al-Qur'an. Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Jadi sudah. Oke. Udahlah. Anda mengalir aja, mengalir saja. Udah, nanti akan datang dengan sendirinya jodoh-jodoh itu. Saya yakin. Maka kebesaran MANU Putri Banat ini dengan MANU TPS. TPS ya. Saya itu TBS. Bukan TPS ya. TBS. Tas ikut tolak sekul. Iya. Jadi TBS bukan TPS ya. Kalau TPS itu beda lagi maknanya itu. Jadi TBS. Alhamdulillah, saya senang sekali punya partner dengan MANU, baik itu TBS maupun juga Banat ini. Saya bangga. Demikian mungkin Pak Kepala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan S1, dilanjut S2, siapa tahu juga sampai dilanjut S3. Saya doakan ada yang jadi rektor nanti. Lo siapa tahu nanti akan jadi rektor Unisma Malang kan? Sangat mungkin, Pak Sohibul Huda, sangat mungkin, karena anak-anak hebat di sini. Apalagi ketua yayasannya dulu juga seorang kiai besar. Putrinya Yai Maksum juga kuliah di Unisma kan, di Fakultas Kedokteran. Jadi banyak yang kuliah di Unisma, banyak sekali. Dari MA Putri NU Banat ini, banyak sekali. Yang di Fakultas Kedokteran bukan hanya sekedar yang dapat beasiswa, yang non beasiswa juga banyak. Demikian anak-anak sekalian, doa saya menyertai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solehah. Menjadi qurrota ayun bagi kedua orang tuanya dan sekaligus membanggakan orang tua dan alma maternya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila mithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.